Lagi apa? Undang kahat. Bar nikah kahwin. Nak kenduri, tak kenduri. Ha, baru ni ada orang tanya bab ni. Bab kahwin pun muskil. Ada orang tak faham. Ha. Ada dia orang hantar kat saya satu gambar. Gambar apa? Gambar perkahwinan. Tanda kahwin. Yang pengantin perempuan tu pakai purdah. Lepas tu, purdah dia tu bukan biasa. Dia pakai macam ni. Ni duduk suami dia sebelah ni. Ada makan. Dia makan pun macam tu. Tak nampak muka langsung. Yang tanya ustaz juga ni. Yang tanya ustaz juga ni. Ustaz, bolehkah pengantin ni berpakaian begini? Kalau tuan-tuan jawab macam mana? Ya, ya. Ya. Saya kata inilah yang sepatutnya. Pasal perempuan bukan untuk pamer-pamer. Perempuan, tambah kita dalam mazhab Syafi'i ni, kalau atas ni sebah aurat, tutup seluruh badan. Dengan muka-muka sekali. Ni pun tutup. Tutup kaedah tu. Tengoklah hukum pekahnya ada. Siap dah. Cuma ada benda dah masyur kat kita ni, selain pada muka tangan, itu aurat sembahyang. Aurat dengan ghairu mahram ni, jami'u badan. Semua. Jadi kalau kata pengantin macam mana? Yang boleh ditunjuk, siapa yang mahram dengan perempuan tu, dengan lelaki tu, itu yang boleh tunjuk. Kalau tak mahram pun, siapa yang kerabat dekat-dekat, yang ni untuk boleh kenal. Ni istilahnya kurubat, kawan kerabat. Zawil kurba. Ha, orang ni, sepupu. Sepupu pun kalau ikut dah, kalau ada mahram dah. Sentuh pun tutup, batal. Kaedah kita. Jadi bila sentuh batal, tambah nak tengok-tengok lagi, tambah pula, alah, aku lambat ambil sepupu ni. Orang lain kepas dulu. Kan masalah. Contohlah kan. Ha, bahkan pergaulan dengan sepupu, nak salam, tak salam apa, eh, ada batas tu. Ha, tapi kita tak faham perjalanan syariat, asal saya nak sebut, eh, yang tanya ni ustaz ni. Ustaz pun tak hati hukum, apa hukum kalau pengantin pakai macam tu. Kalau pengantin pakai ketat-ketat, pakai nipis-nipis, jarang-jarang, pakaian-pakaian pun net-net aja, tudung pun net, baju pun net, kain pun net, ini sumbat pun net, eh lah macam ni. Ha, tak apa pula, tak ada pula minta komen. Pakai baju macam putih, pakai tie, tak ada pula orang nak komen. Tapi bila tutup gelombang macam tu, eh, macam pelik ustaz, yang ni timbul fitnah. Yang tu tak fitnah. Bukan. Kenapa pula fitnah ni hanya dalam bab melaksanakan taat ikut SOP agama jadi fitnah? Yang tak ikut SOP agama jadi fitnah pula. Kenapa pula? Ha. Ini yang kata, zaman lah ni pegang syariat, dia macam genggam bara api. Itu saya sebut bab pesanin. Ha. Kalau bab kenduri macam mana? Bab hantaran macam mana? Oh, kena belajar satu-satu. Berapa ramai lah ni, mak bapak pengantin, hanya belah perempuan, dia makan harta anak perempuan dia. Dah mana? Mas kahwin lalu dia bagi. Tapi duit belanja hangus dia sapu. Kalau ikut belanja hangus, milik perempuan, milik isteri, milik isteri je. Bukan mak bapak pergi buat rumah. Apa lagi ya, pergi buat kenduri. Lepas tu buat kenduri tu apa? Modem niaga. Jamu orang datang, lepas tu salam, dapat duit banyak. Ha, dia fikir tu berapa jemputan nak datang ni. Kalau PKP tak boleh, tak boleh modal. Tambah pula buat tapau-tapau itu, mu ambil belah je, tak ada orang salam yang yang ada isi ni. Ha, rugi kita buat kenduri macam ni. Eh. Duit belanja angus tu untuk apa? Untuk apa? Belanja angus pun orang dah tak faham dah, belanja angus apa dia? Belanja angus ni bukan hangus itu, bukan maksud dia macam tu. Panjang cerah tu, saya nak sebut kata, eh, kena belajar apa tu. Bila ada masalah pula yang ni, tuntutan nafkah, suami mencederakan isteri, kena minta pasah tak pasah pula. Waktu bercerai tak bercerai, boleh duduk serumah tak serumah. Eh? Nak rujuk tak rujuk, oh, macam-macam hal. Tambah pula pejabat agama pula, pengurusan lembab. Kadang kelahi muka lebam, lebam pun dah baik lah. Bila lapor pejabat agama, masa tu, dulu kelahi, dah lebam pun dah baik. Keputusan mahkamah tak keluar lagi. Boleh pasah, tak boleh pasah. Boleh minta cerai, tak boleh minta cerai. Pejabat agama pun tak minta. 6 bulan baru keluar surat, pasah. Kawan nak mengandung lah. Lebam pun dah baik dah, patah pun dah sembuh dah, baru keluar surat pengesahan pasah nikah. Astagfirullah. Sampai dia kata, alamak, silap lah minta pasah. Siapa dah baik dah suami? Astagfirullahaladzim. Dah bayar tak? Saya tepuk meja je. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah kami ni. Macam mana ni? Nak kahat tu?
yang ada daftar nikah apa-apa tu halal. Tu pun peraturan macam-macam tu ketat nak gila. Nak kahwin dua kalau punya susah, bukan nak ngempen tu kan, tapi bahkan sepatutnya bagilah pahaman betul sepatutnya. Ni dimomok-momokkan, diprovokasikan benda-benda yang memang yang ni ada ada masalah syarak, ada benda yang dibenarkan syarak. Tu pun cakap lebih-lebih lagi, bising pula orang. Nak cerita sepatutnya hukum syarak macam mana? Jadi kalau ada benda yang memang dibenarkan dalam agama, kita tak setuju dengan hukum hakam tu, kau tak ada agama ke? Tu kasar lagi ayat tu. Contohlah kalau misalnya bab suami kahwin seorang lagi, kita cerita atas-atas memang dia layak kahwin seorang lagi, dia tak pernah ada masalah apa-apa, nafkah apa semua dia bagi, dia kahwin seorang lagi, agak-agak isteri terima tak? Madu tak terima. Soalan dia macam ni, kau ada iman tak ada iman? Allah Ta'ala bagi, Rasulullah bagi, engkau tak bagi. Ada iman tak ada iman? Saya ngaji dulu, Tok Guru dia bagi fikir macam ni ya. Kalau kita anak sulung, untuk mak kita nak beranak seorang lagi, beranak seorang lagi kita tak setuju mak kita beranak seorang lagi tu. Untuk mak dengan abah ni apa ni beranak seorang lagi? Boleh? Macam tu lah salah isteri ni. Kalau suami memang layak, dengar saya ayat sebut eh, suami memang boleh kahwin seorang lagi, suami kahwin seorang lagi, apa abah ni? Abang sanggup menduakan saya? Apa masalah? Bukan mendua, mempatkan pun tak apa. Dan tu anak tu, anak sulung ni, dia petikai mak bapak ni, kenapa mak beranak lagi? Dah kasih sayang tumpah pada orang kedua, kalau tak saya seorang aje, boleh manja-manja? Ni tak boleh duduk sebelah dah, duduk kepit adik aje. Wey. Macam itulah kesalahan isteri bila tak setuju suami yang sepatutnya memang ada kelayakan berkahwin. Ni saya cerita yang ada kelayakan lah, yang tak ada kelayakan tu memang sepok je. Yang ni yang telah memburukkan profil orang yang sepatutnya boleh dibenarkan berkahwin, sampai pejabat agama keluar arahan-arahan, peraturan-peraturan sampai menyusah-nyusahkan untuk orang kahwin. Yang tukut bahasanya ni, kadang-kadang senang zina lagi. Yang tu senang zina, senang je kahwin. Macam tu pula, kalau ikut prosedur susah, zina kahwin. Takkan macam tu kan? Mereka faham saya sebut apa kan? Dia jadi peraturan macam tu lah, pelik-pelik lah. Mana din ni kita, mana lah kita punya din ni? Din ni mana agama kita? Mana lah?